Halo, assalamualaikum, selamat sore Sobat RAG. Kali ini saya akan mereview salah satu unit yang sangat bagus, berkualitas, istimewa sedannya. Untuk tahun-tahun 2016, mobil lihat sendiri eksteriornya sangat bagus dan terawat gih. Oke, yuk kita review dari dalamnya Camry G tahun 2016. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Om Adit Healing. Oke, yuk. Let's go. Oke Sobat RAG, kali ini saya ada di dalam kabin Toyota Camry tahun 2016 gih. Untuk interior bagian setir semuanya sangat istimewa. Sudah ada tombol volume untuk mode hall, sudah ada untuk menu buat dashboard. Dan mobil ini sudah dilengkapi sensor untuk parkir ya. Untuk mobil di tahun 2016 ini sangatlah golongan terawat, servis rekor untuk kilometer di 100.000 tahun 2016. Untuk bagian kanan semuanya sudah bermotif kayu seperti ini nggih. Sudah ada power window, untuk retract, untuk spion, sudah ada pengaturan spion, dan di sini juga sudah ada untuk pengatur jika jalan licin. Untuk bagian sini speedometer sangatlah mewah, sudah ada warna-warna birunya. Untuk dashboard empuk berbahan soft ya. Untuk audionya sudah seperti ini, sudah ada GPS-nya bawaan dari Toyota nggih. Untuk AC di sini sudah digital semua, transmisi matic, di sini juga ada laci untuk penyimpanan, dan di sini untuk buat charge juga bagi yang merokok. Di sini juga ada tempat untuk minum nggih. Untuk bagian depan sudah sangat bagus, istimewa. Di bagian kiri juga sudah ada speaker di sana. Di sini sudah empuk, bermotif kayu di bagian depan juga nggih. Untuk bagian laci dokumen lengkap full set nggih. Untuk bagian joknya, sangatlah terawat, asli bawaan dari Camry. Interior bersih, mobil rapi, siap pakai tanpa ada PR. Di sini juga untuk ada alat untuk cas, untuk AUX. Untuk bagian tengahnya bagus, sudah ada mode lampu. Di sini juga sudah untuk charging HP yang bisa pakai Bluetooth yang sudah ada otomatisnya, jadi kalian tidak perlu mencolok-colok, tinggal HP taruh di tengah-tengah sini, otomatis akan mengisi dengan sendirinya. Oke, setelah kita review dari dalamnya sedikit, yuk kita review bagian eksteriornya nggih. Untuk bagian depan semuanya sangatlah terawat. Ini sudah otomatis, ditutup mati sendiri, dibuka juga hidup. Dan di sini juga ada tempat untuk kacamata, lampu-lampu juga semuanya juga hidup. Jadi mobil ini siap untuk di check out, mobil sangatlah bagus dan terawat. Oke, yuk kita review dari eksteriornya. Oke, nah ini dia Sobat RAG, untuk mobil Camry tahun 2016 nya nggih. Untuk eksterior semuanya mulus. Yuk kita cek dari belakang. Belakang sebelah kiri semuanya mulus nggih. Untuk velg juga masih
ori bawaan dari pabrik ring 16, ban memakai ban Bridgestone nggih. Untuk bagian sini spion sudah ada lampunya dual VVTA. Untuk bagian depan mobil sangat bagus, terawat. Untuk lampu sudah halogen sama Proji, sudah ada fog lamp di bawah nggih. Sudah ada fog lamp di bawah, ada list chrome di bagian tengah sini. Untuk bagian depan sangat bagus. Yuk kita cek bagian samping sebelah sini. Untuk bagian samping sebelah kanan bagus, tidak ada lecet sedikit pun. Untuk sepet hanyalah di bumper bawah sebelah sini ya. Kita real review apa adanya. Untuk mobil yang sangat berkualitas, bebas dari banjir dan insiden ya. Yuk kita cek bagian belakangnya dulu. Sebelum kita cek bagian belakang dulu, kita buka dari dalam sini ya. Untuk di bagian belakang sangatlah luas nggih. Mobil bagus, bisa muat barang bawaan banyak. Sudah ada tempat untuk dongkrak P3K. Untuk ban serep ada di bawah sini. Semuanya masih utuh, masih bawaan dari pabrik. Untuk belakang saya cek tidak ada indikasi bekas banjir maupun insiden. Mobil ini artinya siap pakai, siap untuk dibawa keluar kota maupun dibawa kerja. Oke, untuk bagian belakang sangat rekomendasi, tidak ada indikasi bekas banjir maupun insiden. Yuk sekarang cek bagian kap mesinnya. Oke Mas Lur, untuk bagian depan mesin kering, kalian bisa cek dan lihat sendiri. Ke titik-titik bawaan pabrik pun juga masih ada semuanya. Ini mesin bunyi ya, halus, tidak ada indikasi bekas banjir maupun bekas tabrak, karena titik-titik di depan semuanya masih ada, masih utuh. Mobil siap pakai tanpa ada PR, mobil sedan. Semuanya kalian bisa lihat, semuanya masih segel gitu. Untuk mobil tahun 2016 ini siap pakai, masih segel semuanya. Tidak ada indikasi bekas tabrak depan maupun bekas tabrak belakang. Jadi mobil ini siap untuk dipinang. Oke, bagian depan sangatlah rekomendasi sekali buat teman-teman semuanya yang cari mobil sedan kelas menengah ke atas, harga kisaran 260-an juta ya, kurang lebihnya segitu. Untuk pastinya kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, cukup sekian review mobil siap pakai tanpa ada PR tahun 2016. Oke, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sehat. Terima kasih.